Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembuatan aplikasi pengelolaan kas ya. Yang mana sebelumnya kita sudah berhasil membuat halaman kas masuk, yaitu ada tambah data, di data, push data. Kemudian kita akan membuat modul di halaman kas keluar ya. Intinya sama sebenarnya teman-teman ini. Antara kas masuk dan kas keluar sama, nggak beda jauh. Kita copykan saja ya dari masuk ini ke kas keluar nih. Langsung copy aja kos sosnya semua ya. 0V. Yang berbeda hanyalah database-nya saja ya. Apa namanya? Ini. Jenisnya saja, jadi keluar ya. Nah, di filter berarti yang keluar saja. Keluar saja, ini ganti juga keluar. Terus udah, ini juga berarti database-nya apa nih? Keluar ya, ini juga keluar. C, sini berarti keluar juga. Ctrl S. Oke. Ininya, ini jumlahnya berarti jumlahnya 0. Jumlah itu di sini sekarang berubah ya. Oh, ini jadi sebentar. Benar, Ctrl X nya. Ctrl V. Ctrl X. Ctrl V. Ctrl S. Coba nanti kita jalankan. Jadi keluar aja. Ctrl Z dulu. Ctrl X. Ubah ya. Nol itu nggak sebagai petik kalau nol. Ctrl V. Coba ya, kita cek ya. Ctrl S. Kita cek. Kas masuk, kas keluar. Nah, yang muncul keluar doang nih. Coba kita tambah. Simpan. Oke. Berhasil apa enggak nih? Oh, belum berhasil. Kita cek lagi. Ditambah data. Ini keluar nih. Kode, keterangan, tanggal, jumlah, jenis, keluar, kode. Ini harusnya keluar nih. Jenisnya nih. Kita masuk lagi.
Peluang. Kita cek lagi ya. Masuk dua. Tambah dulu. Satu, dua, tujuh. Honor. Simpan. Oke. Nah, ini dia muncul ya. Untuk editnya coba. Apa aja. Oke. Wow, ini nggak muncul nih. Coba dulu di edit ya. Untuk edit. Sini nih. Ini keluar ya. Ctrl S. Coba muncul atau tidak. Edit. Nah, muncul sekarang ya. Kita tambah jadi 100 coba. Lebih. Oke, kita ubah. Sudah berubah ya. Kemudian kita testing untuk hapusnya. Oh, hapusnya belum, kita buat dulu. Hapus. Hapus. .php Ctrl S. Oke. Nanti indeks jangan lupa. Kita copy dari sini aja. Sini aja deh. Cek push terus keluar. Oh, ini harusnya masih salah nih. Keluar. Hapus. Hapus nih. Aksis dengan hapus ini keluar nih. Ctrl S. Oke, kita save. Oh ya, kita save ya. Satu, dua, tujuh, nol. Satu, nol, tujuh, nol. Perintahnya kita ikutin aja yang udah kita buat ya, jadi nggak usah kebanyakan ngetik, copy aja yang udah pernah kita ketik sebelum, karena intinya kan sama gitu.
tinggal ini aja udah. Nya keluar. Terus, kita tambah data dulu. Pas masih pas keluar, tambah data. Tes. Oke, simpan. Oke. Kalau ada kelas luar berarti otomatis ini berkurang ya teman-teman. Ini untuk total masuknya. Kemudian untuk ini kelas keluarnya pertama ya. Kita hapus coba. Yang mana yang kita hapus ya? Yang ini tadi ya. Nah, sekarang kita hapus coba. Hapus, oke. Hasil dihapus. Nah, gini ya teman-teman ya. Sudah berhasil untuk halaman kas keluar dan halaman kas masuknya. Kemudian nanti kita lanjut ke halaman dashboard dulu ya. Rekapitulasinya nanti. Nah, belakangan kita lanjut ke dashboard nanti. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.